Lagunya The Changcuters, betul ya, The Changcuters dengan judul Sang Penakluk Api. Apa kabar Uli? Dan juga saya punya vokalis baru. Kalau biasanya ditemani sama Novi, kali ini saya ditemani sama si calon pengantin baru. Calon. Amin. Ada Kais. Siap. Kais yang dulu juga sempat ikutan ajang nyanyi di TVRI, betul ya? Iya, betul ya. Dia bawa uang banyak waktu itu. Ngomong-ngomong sang penakluk api ini berarti mereka-mereka yang memang jago dari dinas pemadam kebakaran, terus ya. Mereka lah pahlawannya kita dalam menaklukkan api-api yang membakar apa aja gitu ya kan. Tapi ternyata masih banyak yang belum terlalu tahu bahwa ternyata teman-teman dari dinas pemadam kebakaran ini mereka bukan hanya melulu untuk mengurusi atau menghandle yang kebakaran, tapi banyak yang bisa dihandle kayak gitu. Nah, saya pengen menyapa dulu buat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya Arya Tanju mengucapkan selamat datang di program tamu kita, persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan sama Kais dan Uli ya, Sang Penakluk Api, itu yang dipopulerkan oleh The Changcuters. Nah, kali ini tidak lepas nih, tema yang akan saya angkat adalah mereka-mereka yang menjadi Sang Penakluk Api, pahlawan-pahlawan kita yang dalam di lapangan menaklukkan api-api yang ada di luar sana yang menjadi musibah buat saudara-saudara ataupun juga masyarakat, mereka lah yang turun tangan langsung. Nah, spesial sekali di program tamu kita kali ini, saya biasanya mengundang mereka langsung duduk di samping saya kali ini, tapi kali ini spesial sekali, saya akan mengundang langsung para tamu-tamu saya di tamu kita kali ini, langsung dari mobil yang biasa kita dengerin. Ada sirena di Kota Palu, bunyi-bunyi-bunyi, kita langsung aja menuju ke sana, kita langsung menyambut teman-teman dari pemadam kebakaran Kota Palu. Inilah para tamu saya, tamu kita, tamunya Arya untuk edisi kali ini, Sang Penakluk Api. Yeah! Selamat datang. Ada Pak Agung, kemudian juga ada Pak Hidayatullah, dan juga tentunya saya masih bersama teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Selamat datang, silakan saya undang langsung. Masih dengan mobilnya yang biasa kita lihat dan juga kita dengerin sirenanya ya. Ini dia nih tamu saya. Hey, tamu kita. Hey, tamu kita.
Jadi di ujung sana ada Pak Hidayatullah. Siap. Kemudian yang kedua ada Pak Fadlan dan juga yang ketiga di samping saya ada Pak Agung. Nah, kalau untuk Pak Fadlan sendiri merupakan danton. Siap. Ya, untuk di lapangan gitu. Kemudian juga Pak Hidayatullah penyelamatan yang turun tangan juga. Siap. Gitu. Sementara Pak Agung ini merupakan kasih inspeksi dan penindakan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Baik. Dan penyelamatan, kayak gitu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu sudah menyempatkan waktunya dengan mobil damkarnya langsung parkir di depan rumah saya di studio saya kali ini dan tidak tanggung-tanggung mereka langsung turun dan dengan sirenanya yang biasa kita dengerin. Tapi ini sirenanya yang kecil aja gitu ya di lain ya. Tapi sebelum saya ngobrol dengan ketiga tamu saya yang spesial ini, ada Pak Fadlan, kemudian ada Pak Hidayatullah dan juga Pak Agung. Sebelumnya izinkan saya melalui kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih sekali dan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu. Iya, dan penyelamatan Kota Palu di ada Bapak Sudaryano Lamangkona ya. Terima kasih Pak Ano sudah mengirimkan tiga anggotanya, tiga penyelamat kita yang di lapangan, si pemadam kebakaran ini ya, sang penakluk api yang ada di Kota Palu. Walaupun nyawa taruhan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Sudah hadir di tamu kita, tamunya Arya untuk sore hari ini. Baik, terima kasih. Ini memang kalau kita berbicara tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan iya. Kota Palu, orang awam akan berpikir bahwa yang akan menjadi tugas dari teman-teman Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu hanyalah bagaimana caranya menaklukkan api itu. Iya. Ternyata di balik itu teman-teman dari Damkar dan Penyelamatan Kota Palu ini punya banyak tugas yang lain juga iya, gitu ya. Iya. Pak Agung bisa cerita dikit apa sih menjadi tupoksi dari teman-teman di Damkar Penyelamatan Kota Palu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih untuk Mas Arya ya. Siap. Mas Arya Tanjung sudah diundang secara resmi ke rumah. Betul. Rumah kami di sini. Rumah kami di sini. Yeah. Jadi kami sangat bangga juga, sangat senang. Terima kasih Pak. Teman-teman juga di luar, masyarakat di luar itu bisa tahu tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Yeah. Jadi sekarang tugas dari pemadam kebakaran itu sangat luas. Oke. Okay. Bukan luas. Hanya melulu memadamkan bukan api. Cuman untuk memadamkan api. Penakluk api. Penakluk bukan, api. Ya? Sekarang jenis penyelamatan berupa apa saja kami bisa. Oke. Okay, makanya iya. Di dinas ini ada pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dan penyelamatan. Gitu ya? Iya. Jadi penyelamatan itu berupa macam-macam. Iya. Ada kemarin kita evakuasi ular sekitar 28 ekor ya. Sampai 28 ekor wow. Sampai dengan sekarang. Terus ada buaya di Kampulere kemarin kita dua ekor. Itu, ya. Terus ada burung hantu yang tidak pernah muncul. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul dan burung itu kita share di Google tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang samanya. Okay. Kita serahkan ke BKSDA. Mm-hmm. Terus banyak. Sapi yang masuk dalam sumur, kambing yang masuk dalam sumur, kita semua selamatkan. Bahkan cincin yang melekat di jari. Melekat di jari nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Saya pernah baca tuh. Kami itu heran. Iya. Ada salah satu rumah sakit di Kota Palu. Betul. Itu rekomendasinya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk buka cincin. Membuka cincin itu. Iya, buka cincin. Jadi... Jadi sangat artinya dua kali ya sudah itu, dua kali. Rekomendasi datangnya ke, rujukannya itu datangnya ke Dinas Pemadam. Oke, artinya itu. Tadi di situ adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan. Menyelamatkan apa saja? Apa saja? Bahkan, menyelamatkan rumah tangga seseorang bisa? Sedangkan hati saja yang luka kami bisa hati selamatkan. Hati yang luka bisa diselamatkan oleh teman-teman Damkar. Luar biasa teman-teman. Gila. Jadi kalaupun juga ada suami istri atau pacaran gitu, iya. Cewek cowok yang lagi berantem bisa diselamatkan juga hubungan itu ya. Boleh, asal cowoknya setuju. Oh, iya. Boleh. Oke. Kalau Pak Agung sendiri kan tadi kasih inspeksi dan penindakan. Iya. Ini apa yang tugas. Dilakukan oleh Pak, iya. Pak Agung jadi, sendiri? Jadi tugas saya itu untuk inspeksi, iya. Saya menginspeksi alat-alat proteksi kebakaran yang berada di gedung, perkantoran, usaha, entah kafe, atau rumah makan yang biasa. Okay. Jenisnya itu seperti apar, okay. Minimal apar, alat pemadam api ringan. Okay. Jadi biasanya di salah satu usaha itu, mereka itu tidak mengindahkan, bahkan menganggap sepele tentang kebakaran ini. Padahal itu
lebih berbahaya. Dari kami sendiri, mendingan ibarat itu kemasukan pencuri. Okay. Kalau pencuri, handphone yang dia suka handphone. Uh-huh. Tapi kalau api yang masuk, tidak memandang semua, bahkan nyawa. Baik, betul. Itu. Jadi saya inspeksi, tidak ada aparnya, saya ingatkan, berikan waktu dia sampai 2 minggu. Kalau memang tetap tidak diindahkan, saya otomatis laporan ke pengawal Perda, minimal dalam hal ini Satpol PP. Oke, berarti untuk tempat-tempat usaha gitu juga ya, masuk semuanya. Tapi sayangnya harusnya setiap rumah itu harusnya disarankan sebenarnya memiliki juga gitu. Sebenarnya, cuman kan kita tidak bisa paksakan kalau ke rumah. Kita mengingat kasihan orang ini kan punya masing-masing punya kehidupan. Oke, saya beralih ke ada Pak Hidayatullah di sana dan juga ke Pak Fadlan deh. Pak Fadlan selaku Danton ya kan. Ini juga yang ibaratnya beliau juga yang memberikan instruksi di lapangan pada saat yang lapangan gitu. Pak, sebagai Danton apa juga yang menjadi tupoksinya Bapak bersama teman-teman di lapangan? Terima kasih atas sebelumnya terima kasih atas undangan yang telah disampaikan ke kami. Adapun tupoksi kami sebagai Danton pasukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Khusus kami itu bertanggung jawab tentang pasukan. Oke. Ya, jumlah pasukan di tiap peleton itu adalah 30 orang. Jadi setiap kali ada kasus, setiap yang turun ke lapangan berjumlah 30 orang. Berjumlah 30 orang. Itu khusus yang di Mako. Oke. Di luar ada pos ada Palu Barat dan Palu Utara. Tapi kalau di kami itu khusus Mako 30 orang. Oke. Itu yang kami arahkan sesuai dengan tingkat kejadian di lapangan, entah itu kebakaran atau non kebakaran, misalnya evakuasi, itu kami arahkan pasukan ke sana sesuai dengan tingkat besar kecilnya kejadian seperti itu. Okay. Yang laporan masuk. Oke, okay, berdasarkan laporan masuk. Dan pemirsa, ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena tidak jarang kita di luar sana juga sebagai masyarakat awam yang tidak terlalu tahu bagaimana sisi hero dan juga SOP yang dilakukan ataupun juga bagaimana perjuangan dari teman-teman kita dari Damkar dan Penyelamatan khususnya di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu ini ketika ada kasus mereka terjun di lapangan dan itu yang ingin kita tahu dan berbagi kepada pemirsa di rumah yang memang masih sangat awam dan cuma melihat dari sisi luarnya saja. Ada banyak yang bisa kita gali dari teman-teman ataupun juga narasumber saya atau tamu saya di program tamu kita kali ini. Ada tadi Pak Agung dan juga ada Pak Fadlan dan juga ada Pak Hidayatullah. Pak Hidayatullah adalah orang yang juga ikut terjun langsung untuk melakukan penyelamatan. Pak Hidayatullah, ini sudah berapa lama bergabung di Damkar? Saya bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu sudah 7 tahun dari 2014. Oke. Sebagai orang yang langsung mengeksekusi di lapangan, apa yang perlu dipersiapkan dari teman-teman penyelamatan ini? Yang pertama itu intinya mentalnya. Mental. Oke. Kalau mental kerupuk langsung pergi aja lah, jangan bergabung di Damkar ya. Siap. Oke. Harus mental yang berani Siap. Kenapa? Karena bukan hanya ternyata memang bukan hanya berhubungan dengan api saja, tapi segala sesuatunya, bahkan menyelamatkan kehidupan seseorang juga. Karena biasanya juga kita di lapangan itu bentrok langsung dengan masyarakat yang belum paham dengan pekerjaannya kita. Apa yang menjadi konflik biasanya bentrok dengan masyarakat? Apa itu yang pernah terjadi saat kami ada kegiatan evakuasi di Kampung Lere? Iya. Kami dikontak dari pihak Mako untuk meluncur ke Puebongo. Terjadi pohon tumbang ya, betul. Oke, pohon tumbang. Ya. Sampai di tempat kejadian, teman-teman saya ini langsung bergerak. Pangkas semua yang sudah tumbang di jalan itu terus disingkirkan ke jalan. Iya. Pada saat kejadian itu, ada korban di situ. Ada korban? Iya, ada korban. Oh, ada yang tertimpa pohon tersebut ya? Terus tiba-tiba keluarga korban datang menyalahkan kami. Menyalahkan teman-teman dari Damkar. Iya, mengira kami. Padahal korbannya sudah ada di duluan gitu ya. Keluarganya berpikir kami yang menebang pohon itu tertimpa keluarga. Oke, berarti ada miskomunikasi dengan warga seperti itu. Dipukul. Sampai akhirnya dipukul. Anggota teman-teman dari Damkar dipukul. Siap. Wow. Itu menjadi satu resiko juga ya buat teman-teman dari Damkar. Oke, saya mau berbicara tentang SOP yang dilakukan oleh teman-teman Damkar dan juga apa yang juga harus dilakukan oleh masyarakat ketika ingin melaporkan sebuah kejadian bukan hanya kebakaran tapi juga
ada permasalahan gitu ya, dan penanganan apa saja gitu. Apa Pak Agung yang perlu dilakukan dari teman-teman damkar sendiri, SOP-nya seperti apa? Jadi begini, pemadam itu bekerja karena ada laporan masyarakat. Oke, berdasarkan laporan ya? Berdasarkan laporan masyarakat. Sekarang kan asumsi masyarakat, pemadam itu tidak pernah cepat. Oke. Tidak pernah, selalu terlambat. Oke. Karena terlambat kenapa? Karena itu informasi, yang menjadi image di luar sana? Image di luar. Hmm. Pemadamnya cuma tidur, pemadamnya cuma bikin kopi santai. Padahal tidak juga begitu Pak tidak. Ya? Tidak. Jadi kami, informasi masuk cepat, otomatis kami akan bergerak cepat. Oke. Okay, iya. Bisa saja kami bergerak cepat. Setengah jam sebelum kebakaran kami dihubungi. Baik, yang standby setiap harinya atau setiap malam berapa shift? Kalau untuk di Mako sendiri di Wali Kota itu kurang lebih 30. Mm-hmm. Untuk di UPT Palu Barat itu ada 7 orang. Oke. Okay. Di UPT Palu Barat itu ada 7 orang. Oke. Okay. Artinya ketika UPT Palu Utara, bergerak, iya. Akan dibantu juga dari Mako? Iya, jelas. Semuanya pasti akan bergerak begitu. Semua ya? Semua akan bergerak, okay, kecuali wilayah Palu Utara. Mm-hmm. Okay. Kalau kebakaran atau penyelamatan dalam kota, Mako. Oke. Okay. Berarti ketika mendapatkan laporan informasi iya, dari masyarakat itu langsung bergerak. Langsung bergerak. Jadi respon time kami itu kurang lebih 15 menit. Hanya 15 menit. 15 menit. Okay. Jadi 15 menit untuk size up pertama itu kita kurang lebih 3 menit. Terima berita. Ini ada operator. Iya. Anggap jaga, nih saya penelpon nih dari TVRI. Iya. Pak, di sampingnya TVRI ada yang kebakaran nih dan siap, akan merembet ke TVRI. Siap. Kami tutup telepon. Ditanya iya, dulu nih macam-macam. Penelponnya siapa? Oke. Okay. Terus alamatnya di mana? Oke. Okay. Jenis yang terbakar apa? Oke. Okay. Jangan kita alamatnya di Undata tutup tak? Iya. Kita larinya ke? Oh iya, tidak ditahu di mana ternyata. Iya, betul. Jadi kita tanya dulu perjelas. Yang kebakaran apa? Iya, yang terbakar apa? Yang menelpon ini atas nama siapa? Mm-hmm. Terus berapa nomor telepon yang bisa kita hubungi kembali? Oke. Okay. Gitu. Yang menelpon ini namanya Wani, Irwan ya, Wani. Enggak, kemudian nomor telepon ini atas nama Wani. Jenis kebakarannya apa? Nah, jenis terbakar mungkin rumput. Oh, rumput yang terbakar. Lahan yang terbakar tapi sudah mendekati dengan areal TVRI. Oke. Okay. Kita persiapkanlah satu regu. Nah, berangkat satu regu untuk antisipasi rumputnya. Kalau rumah yang terbakar, kita berangkatkan 2 sampai 3 unit. Oke. Okay. Begitu. Okay. Kalau memang dari Mako tidak bisa atasi, minimal kita undang UPT Barat, okay, bantu unit. Diberikan waktu kurang lebih 15 menit itu ya? Kurang lebih 15 menit. Untuk sampai menit ke titik kebakaran? Titik api. Oke, okay, yang awalnya mungkin lagi baku chatting-chatting mungkin yeah, dengan Maitua atau apa, tiba-tiba telepon, tas! Berangkat. Langsung, berangkat semua. Itu yang kayak di film-film nggak sih Pak? Tiba-tiba turun, iya, oh begitu? Ada. Dulunya gedung kami itu punya, gedung yang yang sebelum gempa ya? Iya. Oke. Okay. Kalau kasihan gedung itu. Hmm. 2 tahun kenapa kita tempat. Kenapa kasihan itu gedung? Rubuh. Iya betul. Itu kan sudah jadi ikon sekali ya. Kita dulunya tahu damkar itu di situ. Iya, dulunya kita yang piket itu ada regu yang piket itu khusus dibawa untuk operator. Hmm. Yang persiapan untuk berangkat ke tempat kejadian ada di lantai 2. Lantai 2, iya. Jadi ada informasi kebakaran. Langsung turun. Kita bunyikan bel, tang, informasikan. Jalan ini yang terbakar ini. Oke. Okay. Mereka turun. Turun. Langsung lempar handphone apa semua. Semua. Okay. Handphone nggak boleh dibawa? Boleh. Oh boleh. Boleh. Oh sayang tunggu dulu ya, ada kebakaran. Ada kebakaran. Ya, langsung. Tapi rugi. Oh rugi. Nanti datang ke tempat kebakaran setelah pulang, handphoneku basah. Oh iya betul, betul. Kan betul, tidak mungkin Pak Kadis iya, yang mau ganti. Oh iya. Oke, okay, artinya tetap ada. Tidak mungkin juga Pak Kadis mau gantikan handphone masing-masing. Ya, iya. Betul juga, masuk akal juga. Iya. Inilah sisi-sisi lucu yang bisa kita dapatkan dari para penakluk api harus yang ada di jalanan. Okay. Di damkar itu harus punya humoris. Humoris, oke. Okay. Karena kalau kita tegang, yes, menghadapi kebakaran atau bencana makin lain, makin tegang lagi. Dipikir kita masih hidup. Ternyata sudah tak kancing. Oh iya. Gara-gara jantungan juga gitu. Oke, okay, Pak Agung, setelah itu, oke, okay, SOP-nya langsung berangkat menuju ke lokasi. Iya, jadi kita 3 menit. Mm-hmm. Size up di kantor itu untuk persiapan kita 3 menit. Terima berita, mm-hmm, kita catat, informasikan ke anggota okay, yang siap. Okay. Jadi semua pakai perlengkapan ya, seperti ini. Baik. Ini namanya fair jacket. Oke, okay, betul. Anti panas. Semuanya satu kali langsung pakai. Langsung pakai. Hmm. Pakainya kadang di mobil entahkah okay, dia masih tidur, masih dengan iler-iler biasa mungkin. Iler-iler berangkat nanti sadarnya di mobil. Nanti sadarnya di mobil. Sepatu pasang di mobil, baju, kecuali yang tidak berangkat itu dalam WC. Oke, okay, yang karena memang lagi dalam buang WC hajat lagi, ya. Buang hajat. Ya, okay. Tunggu saya. Oh, tantung. Oke. Oke, Pak Agung, sampai akhirnya melakukan eksekusi. Ketika iya, melakukan eksekusi, saya tanya ke Pak Fadlan dulu sebagai Danton. Ketika sudah sampai di TKP, apa yang biasanya dilakukan SOP-nya seperti apa dan biasanya kesalahan-kesalahan apa yang terjadi yang memang sangat dihindari oleh teman-teman dari damkar dan penyelamatan?
Terima kasih. Sesuai SOP yang berlaku di dinas kami, ketika sampai di lokasi kejadian, entah itu kebakaran atau penanganan hewan, banjir, macam-macam. Itu kan pertama kali yang kami lakukan adalah size up. Melihat situasi apa yang harus kami lakukan. Kalau misalnya itu adalah kebakaran, kita size up. Misalnya ini cuma satu rumah misalnya. Ya kita tangani dengan sesuai teori yang teman-teman pelajari di damkar seperti apa. Cuman kadang biasa seperti ini. Pada saat kami mendekati lokasi kejadian kebakaran, yang sering terjadi itu adalah biasa ini di lapangan. Kami tidak bisa mendekati lokasi kebakaran. Karena kenapa? Yang keduluan hadir di situ adalah masyarakat. Masyarakat yang duluan basuh supo di situ. Ada yang streaming, macam-macam. Iya, masyarakat duluan basuh supo di situ menghalangi teman-teman damkar. Di situ kan ada bermacam-macam. Ada yang streaming, bahkan ada pencurinya juga hadir di situ. Akhirnya unit kami terhambat untuk mendekati posisi kebakaran. Jadi itu yang mungkin harapan kami apabila terjadi kebakaran melalui kesempatan sekarang kami himbau masyarakat tolong di ini apa dibukakan akses kami supaya lebih mudah penanganan kebakaran aksesnya. Pak Fadlan, hal-hal apa yang sangat dihindari oleh Pak Fadlan dan juga teman-teman di lapangan untuk meminimalisir kesalahan pada saat eksekusi terhadap kejadian gitu, penyelamatan korban? Kalau berbicara tentang korban, itu kan apabila terjadi kebakaran, biasanya kan kami tiba itu listrik dalam keadaan nyala. Itu rata-rata yang kami hindari, itu listrik. Biasa sementara menyiram ada yang kesetrum, anggota kesetrum. Makanya sekarang alhamdulillah dari tingkat pimpinan kami sementara merancang satu MOU bagaimana kami bisa bekerja di lapangan itu bersama-sama dengan PLN. Nah, itu supaya mungkin PLN lebih lebih ini lagi kerjanya. Karena itu tadi kita hindari, istilahnya kita tetap lakukan penanggulangan atau penyelamatan, tapi teman-teman juga ini terhindar dari musibah-musibah yang tidak diinginkan. Mengurangi resiko yang ada begitu ya Pak Agung dan juga Pak Fadlan. Sebelum saya ke Pak Hidayatullah, saya coba menampilkan pemirsa beberapa dokumentasi baik video ataupun juga foto dari teman-teman damkar dan penyelamatan Kota Palu yang sedang melakukan eksekusi ataupun juga penyelamatan terhadap para korban ataupun juga kejadian kebakaran yang ada di Kota Palu. Kita coba cek satu persatu. Ini dia nih. Nah, ini lagi di mana nih Pak Agung? Ini penangkapan ular ya. Penangkapan ini ular. Kayu malue. Oke, pelan-pelan ya. Operator tolong pelan-pelan kembali dulu yang tadi. Saya minta kembali dulu. Tadi ada penyelamatan ular ya. Oke. Oh, biawak. Oh, biawak. Di mana biawak di mana? Di Kelurahan Kayu Malue. Kayu Malue ya? Oke. Biasanya kalau menyelamatkan hewan kayak begini berapa orang yang diturunkan? Apakah langsung 30 itu atau 7? Biasanya, Pak. Biasanya Pak Hidayatullah. Satu regu yang diturunkan. Regu satu rescue. Regu itu ya? Ya, regu rescue, regu penyelamatannya. 7. Siap. Satu peleton itu. Satu ya, peleton ada regu rescue. Oke. Terus penyelamat itu berjumlah 7 orang. Berjumlah 7 orang. Oke, di sini ada akhirnya didapatlah biawak itu ya. Iya. Ngomong-ngomong kenapa itu biawak ada di rumahnya itu orang? Mbak apa dia? Lapar mungkin. Oh, lapar mungkin. Akhirnya mengganggu dan minta diselamatkan oleh teman-teman damkar. Oke, next. Ini apa nih? Ini penebangan. Penebangan di jalan mana? Di Birobulin ya. Oke, bahwa pohon-pohon ini sudah mengganggu gitu ya. Iya. Makanya tugas dari teman-teman damkar juga begitu untuk memelihara, bukan memelihara, tapi memangkas untuk tidak mengganggu warga begitu ya. Betul. Oke, okay, next. Terus kita membantu juga dari tugas Bapak Wali Kota. Betul, membantu tugas dari Bapak Wali Kota juga. Oke, ini proses. Ini proses penyemprotan disinfektan. Oke, proses penyemprotan disinfektan yang memang lagi gencar-gencarnya juga dilakukan waktu itu ya. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang pun juga. Masih. Semua ruas jalan dilakukan. Iya. Jadi teman-teman damkar lah yang diutus untuk melakukan itu ya. Nah, ini kebakaran di mana nih? Di yang baru-baru ya. Iya. Di BTN Bumi Rovigia. Bisa cerita sedikit, ditahan dulu ya fotonya, dicerita dulu dikit ini. Dentonnya. Kebetulan ini kejadian pada saat kami piket ini, Pak. Ini posisi jam sekarang. Jam berapa nih kejadian? Ini sekitar jam 2 dini pagi, hari. Dini hari, iya. Oke. Disinyalir kenapa? Informasi terakhir yang setelah selesai proses pemadaman,
karena masih simpang siur. Ya, makanya di laporan kami itu penyebab kejadiannya belum diketahui. Oh, belum diketahui. Karena di sana kan ada juga pihak kepolisian biar mereka yang ini. Baik, tapi untuk kejadian tersebut Pak Fadlan ada korban di sini? Alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban. Tidak ada korban alhamdulillah. Oke. Oke. Ada fakta, saya pernah membaca data di tahun 2020 kasus yang ditangani oleh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Palu itu ada sekitar 90 kasus. 90 kasus. Kemudian di tahun 2021 sampai di bulan September ternyata ada peningkatan. Iya. Menjadi 114 kasus. Sebenarnya saya akan membahas itu dengan teman-teman yang ada di lapangan, tapi sesaat lagi setelah kita menyaksikan dulu ada Kais dan juga ada Uli yang akan menghibur teman-teman saya sang penakluk api ini ya. Oke? Uli dan juga Kais. Sembun pagi, tak kuasa ku memandang di kau matahari. Kini semua bukan milikku, musim itu tak berlalu. Matahari segera berganti. Dipopulerkan juga oleh almarhum Krisya ya, badai pasti berlalu dan semoga juga badai-badai ini segera berlalu, apalagi buat mereka-mereka yang lagi tertimpa musibah, bisa segera berlalu badai itu dan teman-teman sang penakluk api ini dan juga penakluk permasalahan di luar sana termasuk permasalahan cinta mungkin bisa jadi ya, ini bisa ditangani oleh teman-teman damkar dan penyelamatan gitu, karena bisa jadi ada mungkin dua sejoli gara-gara berantem apa, akhirnya mungkin bikin satu masalah di jalan atau gimana, akhirnya dibutuhkan pertolongan dari teman-teman damkar gitu. Oke, coba cerita juga ke saya Pak Hidayatullah, sebagai orang yang juga terjun langsung ke lapangan gitu, yang melakukan eksekusi terhadap korban ataupun juga penyelamatan gitu.
hal-hal atau juga kasus-kasus apa selain pemadam kebakaran yang juga ini cukup unik dan agak-agak tidak masuk di akal gitu yang dilakukan oleh teman-teman dari damkar dan penyelamatan? Sekarang ini yang paling sering ini jatuhnya HP di batu gajah. Ya ampun. Paling sering adalah membantu masyarakat yang handphonenya jatuh ke dalam batu gajah. Sela-sela batu. Di batu gajah. Pondasi batu gajah. Oh, pondasinya ini pantai kita. Iya. Aduh, ada-ada saja ini masyarakat ini, Le. So, kamu yang nongkrong di situ, kamu pakai handphone sendiri, kamu yang kasih terjadi, kamu kasih susah lagi teman-teman dari damkar, ya. Jadi, ada berapa banyak akhirnya kasus itu kalau dihitung-hitung? Bukan cuman ini ya, bukan cuman handphone. Iya. Kunci mobil. Oh, itu penting juga ya. Kenapa? Dorang menghayal pacaran, akhirnya jatuh ke dalam. Alasan mereka sekarang tak jatuh itu dari simple. Ini, ya. Tak jatuh dari kantor. Iya. Nah, terus teman-teman itu turun menyelamatkan dengan membongkar itu batu-batu? Kalau untuk membongkar ada teknik tidak, sendiri tapi kan bisa kita upayakan dengan cara lain. Oke. Biasa kita gunakan penjepit ular. Penjepit ular, ya. Oke. Kadang juga biasa kalau kunci mobil itu kita usahakan menggunakan magnet. Oke. Magnet kita ikatkan, kita masukkan ke dalam. Oke. Pertanyaan saya tuh, orang-orang yang handphonenya jatuh atau mobil, kunci mobilnya jatuh di sela-sela batu itu, yang lagi pacaran kayaknya itu ya. Mungkin memanfaatkan situasi, situasi remang-remang di pantai Talise. Betul. Yang ada akhirnya dorang pe masalah diberikan ke teman-teman damkar. Yang susah dorang juga ya. Iya, lagi pacaran dia sebenarnya. Bukan yang mau beli nasi kuning minta tolong ke pemadam. Eh, bagaimana itu? Urusan perut minta tolong sama pemadam kebakaran. Ada seperti itu, Pak Gu? Ada. Nelpon. Minta tolong, Pak, belikan nasi kuning tengah malam. Apa? Bukan ojol kasihan ini teman-teman dari damkar ini. Jadi alhamdulillah juga yang piket itu terhibur juga. Ya, tapi tentunya tidak dilayani ya. Tidak lah, mungkin Pak. Mereka cuma pengen iseng saja gitu. Atau mungkin memang sama sekali tidak tahu tentang tupoksinya teman-teman pemadam kebakaran. Kalau yang unik itu banyak ya. Apa ada itu? Dua. Ada kita tolong ibu hamil. Oh iya. Mengantar ke, apa ini, yang di Petobo ini? Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Oh, sudah mau brojol? Sudah mau brojol. Jadi dia minta tolongnya ke damkar. Suaminya ada suaminya. Oh, ada suami. Ada. Tapi mungkin dia pikir mungkin di damkar ini banyak laki-laki yang bisa bantu ngangkat. Oke. Kita angkat lah, kita antar. Okay. Tapi tetangganya mana dan? Kenapa? Mungkin tetangganya sudah tidur semua mungkin. Alhamdulillah lagi besok itu kita latihan untuk pemulasaran jenazah. Besok, insya Allah jam 10. Oke, okay, termasuk teman-teman dari damkar dan penyelamatan juga bisa terlibat dalam hal itu? Iya. Oke. Okay. Jadi ada tambahan tupoksi berarti ya? Tupoksi. Oke, okay, luar biasa. Nah, seperti fakta yang telah saya sampaikan tadi, semoga saya tidak salah gitu. Data yang pernah saya baca di tahun 2020 di Kota Palu ada 90 kasus. Iya. Yang ditangani oleh teman-teman damkar dan penyelamatan gitu. Kemudian di tahun 2021 meningkat ternyata. Dari 90 kasus menjadi 114 kasus. Kira-kira kenapa ini? Oke, bencana tidak bisa ada yang bisa diprediksi, tapi dari teman-teman damkar sendiri tentunya melakukan sosialisasi gitu. Apa yang menyebabkan semakin bertambah kasus ini kalau dari kacamata teman-teman petugas? Danton? Silakan, Pak. Baku saling lempar dong. Pak Danton ke Pak Kasih ya. Silakan, Pak Agung. Iya, jadi begini. Kita tidak bisa prediksi dalam per tahunnya itu harus turun. Oke. Tidak bisa. Oke. Waktu kejadian 2017 itu sangat meningkat tinggi. Meningkat. Masuk di 2018 itu turun. Turun. 2019 turun. Turun. 2020 lumayan naik. 2021 sampai dengan naik sekarang lagi. Ini naik lagi. Jadi kita tidak bisa prediksi. Okay. Untuk sosialisasi kami lakukan. Sosialisasi ke kelurahan, ke masyarakat. Yeah. Bahkan ini sekarang kita diundang untuk sosialisasi karena programnya PKK Pusat. Sekarang yang dihadiri oleh Ibu Menteri, Ibu Tito. Kita sementara sosialisasi sekarang. Nah itu. Jadi kita tidak bisa prediksi. Jadi kalau di pemadam itu bukan bencana. Okay. Dia resiko. 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 Okay. Jadi kalau kita mau bicara tentang bencana, kita masuknya ke BPBD. Oke, jadi betul. Resiko kebakaran. Betul. Kalau bencana iya. Iya. Artinya bencana tanda kutip bahwa ada keluarga ataupun juga saudara yang ternyata kebakaran rumahnya. Kebakaran kayak gitu. Bencananya rumahnya. Tanda kutip tadi ya. Oke, okay. Dan ternyata semakin bertambah lagi tupoksinya dari teman-teman damkar dan penyelamatan ini. Termasuk menghandle jenazah gitu ya. Iya, insya Allah ke depannya. Oke, Pak Agung dan juga Pak Fadlan. Ini Pak Fadlan juga yang turun ikut langsung sebagai Danton gitu, Pak Fadlan. Kita
kan biasanya ketika ada di TKP kebakaran gitu ya. TKK. Tempat kejadian kebakaran. Tempat kejadian kebakaran. Kalau TKP berarti kepolisian di sana ya. Oke. Kalau di pemadam kebakaran TKK, tempat kejadian kebakaran. Bukan tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan, betul juga Pak Agung. Memang cocok juga Pak Agung ini jadi ini pelawak juga kalau di damkar ya. Supaya humornya tuh bisa terpacu lagi buat teman-teman yang lain. Pak Agung dan juga Pak Fadlan, biasanya kita sampai ke TKK, tempat kejadian kebakaran. Kita tidak hanya berhadapan dengan masyarakat, tidak hanya berhadapan dengan bencana api, tapi ternyata para oknum pun juga ada di situ yang punya niat jahat untuk mencuri atau mengambil yang bukan haknya, ya kan? Bagaimana biasanya pengamanan yang dilakukan oleh teman-teman dari damkar? Bekerja sama tentunya dengan kepolisian atau ada hal-hal inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman dari damkar? Terima kasih. Untuk mengantisipasi hal-hal apabila terjadi kebakaran, terutama gangguan keamanan, biasanya di kami itu sebagai penanggung jawab, itu kita lihat oh ada situasi yang kurang bagus ya, lapangan terutama masalah pencurian. Kita biasanya kan kalau kebakaran tuh dari pihak kepolisian sudah ada di lokasi. Oke. Okay. Nah, kita tinggal hubungi pihak kepolisian bahwa ini loh ada ini. Nah, jadi pihak kepolisian langsung tangani. Itu tentang kayak gangguan atau gangguan keamanan. Kemudian untuk hambatan-hambatan kami mendekati lokasi kejadian itu, selain berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ada juga dari pihak perhubungan. Karena itu memang ranahnya mereka untuk mempermudah akses kami untuk masuk. Oke. Nah, itu. Seperti itu. Oke. Artinya juga di sini bahwa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman dari damkar dan penyelamatan ini adalah akses. Dibukakan akses untuk bisa cepat sampai di TKK, kayak gitu ya. Tolong masyarakat jangan dulu basusupo di situ. Iya. Karena streaming, Pak. Ya memang kayaknya streaming menjadi satu hiburan tersendiri buat masyarakat. Lu basusupo apa yang terjadi? Jadi ada dua. Biasanya di saat terjadi kebakaran, itu yang diingat itu cuma dua. Apa itu? Pemadam sama Tuhan. Yes, betul. Dia ambil handphone, dia siaran langsung, ya Tuhan mana pemadam? Belum datang. Betul, ya, betul. Mendingan dia telepon. Mendingan dia telepon. Terus? Yang masuk di siaran langsung itu, dia komen. Ini nomor pemadam, telepon. Kenapa bukan dia yang telepon juga? Betul juga. Disitulah keterlambatan kebakaran itu. Terlalu mementingkan keeksistensian di medsos, lupa untuk membantu secepatnya seperti apa. Ini contoh saja depan mata kita kemarin kejadian 2018, saat gempa bumi. Betul. Dang. Dia lari, udah keluar. Okay. Di saat dia di luar, dia masuk ulang. Kenapa? HP-ku ketinggalan. Lebih penting HP-nya. Ternyata malah masih lebih ingat sama itu ya. Itu. Oke. Okay. Nah ini ke Hidayatullah. Teman-teman yang tergabung saat ini sebenarnya sebagai penyelamat di lapangan ini ada berapa sih total untuk di Kota Palu? Untuk regu penyelamat ada 3 regu. 3 regu? 3 regu. Jadi semua kita itu 15 orang anggotanya. Oke. Okay. Oke, 15 orang ada anggota. Dan mungkin juga banyak orang di luar sana yang mungkin anak-anak muda di luar sana juga sempat kepikiran, kayaknya seru juga untuk berbakti dengan negara, berbakti dengan kota, untuk masuk atau bergabung dengan teman-teman di damkar dan penyelamatan ya. Tapi enggak usah. Kenapa? Jangan masuk di pemadam, berat. Kok bisa? Biar kami saja. Ya Agung, Pak Agung luar biasa loh, keren banget ini. Memang dibutuhkan apa ya humoris seperti Pak Agung ini biar tidak stres juga menghadapi ada kasus kebakaran ataupun juga apa saja gitu yang terjadi di luar sana. Oke, saya coba tampilkan lagi pemirsa beberapa dokumentasi dari teman-teman damkar dan penyelamatan Kota Palu. Masih adakah beberapa video ataupun juga? Nah, ini menyelamatkan kebakaran hutan kayaknya. Lahan di mana nih? Ini di Taweli ya. Taweli. Ya, Taweli. Bagian Mamboro. Pak Fadlan ya. Oke, masih ada lagi? Oke. Kita tahan dulu ya. Baik. Berarti Pak Fadlan, ketika sampai di tempat kejadian kebakaran, ya kan? Ini kan biasanya menghabiskan berapa lama durasi untuk benar-benar bisa memadamkan biasanya secara umumnya dan bagagaimana kemudian akhirnya jika kehabisan air itu kan menjadi satu permasalahan tersendiri. Bisa cerita ke kita dong? Terima kasih. Untuk menangani suatu kebakaran itu, waktunya itu tergantung dari besar kecilnya kebakaran. Oke. Okay. Kalau misalnya itu rumah sampai 3 unit seperti yang kejadian di Bumi Rovigo itu, kami membutuhkan tuh waktu kurang lebih sekitar 80 menit.
80 menit. Iya. Oke, itu menguasai ya, iya, menguasai lahannya. Api. Dari awal menghambat, menghambat, jangan sampai merambat, okay, sampai dengan padam. Panjangnya selang pemadam kebakaran ini berapa meter sih? Itu per selang 20 meter. Ada berapa selang? Sekarang kita kekuatan dalam selang unit, itu, iya, dalam satu unit itu kita 20. Dalam satu unit 20. Oke, okay, dalam satu unit ada 20 selang. 20 roll ya, satu roll itu panjangnya 20 meter. 20 meter. Okay. Ada yang ukuran 2,5, ada ukuran lagi yang 1,5. Oke, okay. Gimana cara, bagaimana, apa perbedaannya untuk menggunakan yang itu, yang 2,5 ataupun juga yang lebih kecil lagi? Untuk 2,5 kita gunakan untuk proses pemadaman. Oke. Okay. Kalau untuk ukuran 1,5 itu biasanya di kami setelah proses pemadaman, menghambat penjalaran api, setelah apinya sudah dibawa, di istilahnya kami itu sudah dibawa apinya, kita gunakan 1,5 untuk proses pendinginan sampai dengan pemadaman. Okay. Setelah sampai selesai. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Seperti janji saya tadi pemirsa, saya akan kembali menampilkan ada dokumentasi video dan juga beberapa foto mungkin dari teman-teman damkar dan penyelamat dengan Kota Palu. Nah, ini kejadian apa nih? Oh, yang mobil terbakar itu ya? Di Pertamina. Yes. Itu dia bawa apa? Jergen? Jergen solar. BBM jergen ya solar, di dalam ya. Terus itu berapa lama kemudian baru datang teman-teman damkar? Sudah hangus kayaknya ya? Iya. Kita butuh... Apa yang menjadi kesulitan di situ, Pak Agung? Atau tereksekusi dengan baik di situ penyelamatannya? Iya, ini begini. Ini keterlambatannya informasi saat itu. Oh, oke, okay. Keterlambatan informasi ya. Jadi di saat ini mobilnya sudah ada percikan api. Masyarakat bukan langsung menghubungi pihak pemadam seperti tadi saya bilang. Saya tidak mau bilang oknum kan oknum. Saya nggak mau bilang ini dia bisa disalahkan. Okay. Mereka itu mengusaha dorong ini mobil keluar dari SPBU. Setelah keluar mereka ambil lagi tabung aparnya. Oke. Okay. Jadi untuk pemadam tadi dilupa. Oke. Okay. Mereka usahakan dulu pakai tabung pemadam. Okay. Setelah tidak bisa lagi dikuasai, apinya sudah membesar, ya sudah dihubungi. Mungkin itu menjadi satu inisiatif dari masyarakat atau pemilik mobil ini untuk mencoba melakukan penyelamatan secara mandiri dulu kali ya. Tapi ternyata nyatanya memang tidak semudah itu. Tidak semudah barulah itu. Barulah menghubungi teman-teman pemadam kebakaran. Karena dia tidak berpikir, yang saya muat ini apa? Okay. Bahan bakar. Di sini ada 13 jergen. Oke. Okay. Ada Pertalite sama solar. Wow. Nah, itu. Aha. Jadi akhirnya pada saat teman-teman damkar dan penyelamatan datang sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Oke. Okay. Tapi apinya masih lumayan ini. Masih besar waktu itu kita tiba. Iya. Oke. Okay. Nah, ini di mana lagi nih? Ini di Impres. Jalan Kelor. Jalan Kelor. Jalan Kelor, rumah. Nah, apa? Ini rumah sama penjual member. Kayu sama rumah. Oke. Okay. Nah, itu saya muncul pakai baju orange. Oke. Okay. Oh, ini Pak Kadis. Pak Kadis. Ini kenapa nih? Apa dia awalnya kenapa tuh? Tabung gas ya, okay. Penjual pisang goreng. Oh, penjual pisang goreng, iya. Tabung gasnya meledak. Tabung gas ini kan tidak ada meledak sebenarnya. Tapi yang masuk ke penggorengan. Oh. Yang masuk ke penggorengan. Iya, jadi tidak ada meledak sebenarnya. Iya, kecuali gasnya kita di perut itu. Jadi iya betul, betul yang disampaikan Pak Agung bahwa tabung gas ini tidak ada meledak. Tidak ada meledak. Tapi masuk di penggorengan itu dia makan itu penggorengan akhirnya semakin membesar karena dia menyala di sini ada kebocoran otomatis dia jemput. Oke, okay, betul. Dia betul. Panik, dia tinggalkan. Dia dia aman tapi yang lain ikut ke bendanya. Oke. Okay. Nah, artinya teman-teman damkar pun juga bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan penanganan secara mandiri. Iya. Ketika hal itu terjadi apa yang harusnya dilakukan? Kayak tadi, tidak ada yang namanya tabung gas yang meledak. Tapi yang ada kebocoran, kemudian merembetlah apinya itu menguasai ini wajan ini dan semakin besar gitu ditinggal. Harusnya apa yang dilakukan Pak Agung dan juga? Jadi begini, kita kembali dulu ke tabung gasnya. Okay. Sekarang kan mereka masyarakat ini berpikir kebocoran tabung gas. Okay. Meledak? Tidak ada. Tidak ada itu. Tabung gas itu tidak ada yang meledak. Adapun ledakan dari tabung gas itu mungkin dari kepalanya. Oke. Okay. Itu kepalanya kan ada pakai drat. Betul. Nah, itu yang berbunyi keluar itu ya, terlempar. Setelah itu terlempar, otomatis gasnya itu akan menyebar kiri kanan. Okay. Mutar-mutar. Contohnya itu seperti balon tiup. Oh iya. Coba balon kita tiup, setelah itu kita lepas. Dia seperti begitu. Ya, lanjut Pak. Nah, terus yang kedua. Yang kedua biasanya masalah karet. Oke. Okay. Karet yang ada di dalam. Yang di dalam itu ya. Masalah karet. Biasanya kita ini apalagi ibu-ibu, mungkin takut mau pasang regulator. Betul.
bapaknya ada di luar sementara rokok santai. Pak pulang dulu pak, kenapa? Okay. Pasang regulator. Pasang saja, kalau meledak terpaksa balik. Okay. Bapaknya balik pasang, tapi kalau bapaknya yang meledak. Oh iya, jadi bagaimana kan selama ini kan ibu-ibu berpikir ya namanya laki-laki coba lah. Iya. Memangnya laki-laki tidak bisa mati. Betul. Iya kan? Kita juga bisa mati gara-gara kena itu. Ibunya takut dengan ledakan. Disuruh. Ada kebocoran, disuruhlah kita. Tapi kalau kita yang bocor, betul juga. Betul juga. Jadi sebenarnya mau laki-laki atau perempuan sebenarnya harus bisa juga memasak itu karena intinya pertama adalah kalau orang Palu bilang itu keten, ketenangan. Oh, keten. Kalau pasang itu keten. Kita pasang, kemudian biasanya kan kita tekan, tidak perlu. goyang, cari selaknya kancing. Oke. Setelah itu kita cium. Ada bukan aroma dicium, tidak? Bukan dicium, Bu. Tapi dicium, aromanya ada tidak? Ada kebocoran tidak, aroma bengkas. Kita perhatikan dengan baik, setelah itu kita dengarkan. Oke. Nah, ada tadi pertanyaan juga waktu tadi di Bapak Kes, dia bertanya, Pak, saya biasanya kalau pas pemantik di kompor itu, gasnya bunyi, sebenarnya wajar. Berarti regulatornya itu bagus. Oke. Okay. Jadi dia bunyi, di saat dia mantik, tak, nyala, dia bunyi. Oke. Okay. Ada aliran artinya, ada aliran. Mengalir. Mm-hmm. Yeah, okay. Karena ini macam-macam regulatornya, ada yang tidak bunyi, ada yang bunyi. Terus regulator ini lain-lain. Baik, ada yang kancing. Sampai ke kasus tadi kalau tiba-tiba ternyata Pak Fadlan, ada orang biasanya langsung panik, tinggalin tuh. Iya. Ini kompor atau belanga yang sudah terbakar ini. Apa yang harus dilakukan harusnya secara mandiri? Untuk penanganan secara mandiri, tahap awal itu harusnya kalau misalnya terjadi kebakaran di penggorengan itu, harusnya jangan panik. Jangan panik dulu. Pertama. Jangan panik. Dengan tidak panik, berarti kita bisa berpikir logis apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Oke, yang pertama jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Terus yang kedua? Biasanya yang apa besar kecilnya kebakaran itu terjadi karena kepanikan. Kepanikan, oke. Kepanikan. Karena dia panik, dia lari keluar, dia kasih tinggal nih. Membiarkan hal akhirnya itu menjadi merembet kemana-mana. Sebaiknya kita harusnya tutup yang dia lakukan itu adalah, karena itu kan ini, tutup regulatornya. Oke. Okay. Kemudian di rumah kan ada selimut. Oke, okay. Nah, kalau handuk. Karungoni kan sekarang kan sudah kurang. Ya. Iya. Nah, harusnya ada selimut, handuk. Itu bisa dibasahi kemudian ditutup ke penggorengan. Itu biasanya yang dilakukan untuk tahap ini. Tahap awal. Jadi sangat simpel, handuk ataupun juga selimut kita basahi, kita langsung tutup aja barang tersebut. Tapi jangan handuk sementara dipakai suami. Oh jangan, yang ada kan bugil jadinya, Pak Agung. Oke, sebentar saya akan tanya juga bagaimana pengalaman-pengalaman ada hal-hal yang mungkin menyentuh perasaan teman-teman dari Damkar diwakili oleh ketiga orang narasumber saya ini pada saat melakukan eksekusi penyelamatan. Kita akan balik lagi setelah Anda menyaksikan dulu ada satu lagu yang dibawakan sama Uli dan juga Kais. Engkau datang
ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampirku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Oh iya, betul. Oke, nah pemirsa, kita masih di program tamu kita bersama tamu-tamunya Arya yang spesial sekali hari ini adalah sang penakluk api. Saya mengundang teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Bapak Sudaryano Lamangkona, sudah mengirimkan ketiga anggotanya di sini. Oke, pertanyaan paling penting, nomor berapa yang harus ditelepon oleh masyarakat untuk bisa memanggil Anda-Anda semua ini bergabung menyelamatkan sesuatu? Apakah ada banyak telepon atau berapa nomornya? Cuman satu saja? Satu. Di berapa tuh? Apabila terjadi kebakaran ataupun non-kebakaran, nomor kami itu yang khusus emergensi itu 1x24 jam di sana itu 0451-423-113. 0451-423-113. Oke, ya. Jadi sekali lagi masyarakat yang saat ini sudah menyaksikan, kita bisa masuk di kode wilayah 0451-423-113. Itu yang 24 jam? Itu 24 okay. jam. Atau lewat IG Damkar. Oh, IG-nya ya. Damkar ada ya? Iya. Apa itu IG-nya? Damkar Kota Palu? Kota Palu. Oke, okay. Siap. Baik. Baik, ini kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Saya tinggal tersisa beberapa menit lagi untuk teman-teman Bapak Hidayatullah, kemudian juga Pak Fadlan dan juga Pak Agung. Pak Hidayatullah, saya pengen tanya yang pernah dirasakan oleh Pak Hidayatullah yang benar-benar kayaknya ini tersentuh sekali perasaannya Pak Hidayatullah ketika pada saat melakukan penyelamatan di lapangan. Siap. Atau di tempat kejadian kebakaran. Siap. Yang pernah saya alami itu pada saat gempa kemarin. Oke, gempa. 2018. Karena kejadian likuifaksi di Balaroa. Karena pagi itu kita meluncur ke sana. Iya. Karena terjadi kebakaran di sana. Oke. Kebakarannya memang dari malam sih. Betul. Cuman pagi baru bisa meluncur karena akses jalannya kan susah. Betul. Sampai tiba di sana orang sudah teriak. Iya. Sudah teriak, "Pak, tolong Pak, bapak saya, iya. anak saya." Iya. Jadi kita turun itu semua penuh dengan air mata. Oke. Yang pertama kita tinggalkan anak-anak kita, keluarga kita di rumah. Sampai tiba di sana, sementara bantu teman menyiram. Di dalam lubang itu ada anak yang berteriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong saya Pak." Terus bapaknya di samping kita. Sudah, kita siram terus. Pendinginan sekitar situ, tiba-tiba asap keluar dari lubang suara itu. Tiba-tiba suara itu tidak ada lagi. Lenyap? Lenyap. Okay. Terus bapaknya tepuk pundak saya. "Sudah Pak, saya sudah ikhlas." Saya sudah ikhlas ya. Jadi melakukan penyelamatan kepada saudara-saudara kita yang ada di likuifaksi. Dan ketika kita tidak bisa menyelamatkan dia, itu yang sangat benar-benar menyayat hati begitu ya. Oke.
Waktu saya sudah sangat terbatas, Pak Fadl mungkin bisa sudah diwakili oleh Pak Hidayatullah gitu ya. Saya mungkin ke Pak Agung juga, mungkin juga bisa mewakili Pak Kadis yang saat ini lagi bertugas juga tidak bisa hadir bersama saya. Apa harapan dari teman-teman damkar dan penyelamatan Kota Palu? Ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan para petinggi di Kota Palu bisa nonton juga hari ini. Mm-hmm. Kami sangat butuh itu sarana-prasarana. Oke. Sarana-prasarana kami artinya belum terlalu mencukupi untuk melayani wilayah Kota Palu untuk masalah kebakaran dan penyelamatan. Terus yang kedua, bila terjadi kebakaran atau penyelamatan, langsung hubungilah pihak pemadam yang terdekat, entah melalui nomor telepon di kantor atau melalui nomor-nomor yang masyarakat tahu bahwa itu petugas pemadam kebakaran. Iya. Oke. Baik, sekali lagi pemirsa 0451-423-113 ya. Iya. 0451-423-113. Sayang sekali saya masih ingin berbicara atau berbincang yang lebih banyak lagi dengan teman-teman damkar dan penyelamatan Kota Palu, tapi sayang sekali kita terbatas dengan waktu. Iya. Terima kasih Pak Agung Tri selaku Kasih Inspeksi dan Penindakan dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu sudah bergabung bersama saya. Terima kasih. Kemudian Pak Fadlan, terima kasih selaku Danton sudah menyempatkan waktu juga, dan juga Pak Hidayatullah sebagai penyelamatan ya, anggota di situ yang turun tangan langsung. Salam hangat untuk keluarga besar Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Palu, Bapak Sudaryano Lamangkona. Semoga tetap di bawah pimpinan Pak Ano. Teman-teman tetap semangat dan juga berjuang menjadi sang penakluk api dan juga menyelamatkan berbagai kasus di luar sana. Kita berharap semoga kasus-kasus kebakaran di Kota Palu ini bisa semakin menurun gitu ya. Semangat terus buat sang penakluk api. Siap. Pak Agung, Pak Fadlan dan juga Pak Hidayatullah, dan salam hangat untuk teman-teman semua di sana. Terima kasih pemirsa, Anda sudah ikut menghadirkan dan juga ikut menyaksikan program tamu kita, tamu saya yang paling spesial untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan setiap hari Rabu dari jam 4 sampai di jam 5. Setelah ini akan ada program Sulawesi Tengah hari ini bersama teman-teman saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Kami pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa. Manakala mentari tua enggan berpijak, oh manakala bulan dan geni enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat kau.